Saudara, seorang siswi anggota Paskibraka SMKN 2 Gedang Sari Gunung Kidul meninggal dunia seusai mengikuti latihan. Siswi tersebut sempat dibawa ke Puskesmas Bayat di Klaten, Jawa Tengah. Rabu sore, 9 Agustus 2023, sekitar jam 7 malam, siswi yang akrab dipanggil Delvi ini mengeluhkan sakit pusing seusai mengikuti latihan. Delvi sempat dibawa ke Puskesmas Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Namun setelah mendapatkan penanganan, Delvi dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga yang datang setelah ditelepon. Pihak keluarga kecewa, Delvi dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Padahal sampai di Puskesmas, detektor nadi masih berjalan saat ditangani oleh petugas. Mengatakan, ini adik ini ternyata sudah meninggal di jalan, kan gitu. Nah, saya janggalnya di situ itu, Bu. Mengapa seandainya dari sudah meninggal di jalan, dari saya masukkan pertama itu seharusnya dari perawat dua itu sudah ngerti dong. Wong dari dicek itu masih ada. Memang aku yo ngerti sudah ada, emang tidak. Memang sudah ada penurunan kan tuh. Lah semakin ngedrop, lah itu semakin panik. Perawatnya itu tadi, Bu. Memang begitu itu. Ibunya memang sudah mengatakan katanya meninggalnya di jalan. Dengan adanya warga yang meninggal dunia, membuat belasan warga mendatangi puskesmas. Warga menilai pelayanan puskesmas tidak maksimal dan kejadian yang dialami oleh siswi Delvi kerap terjadi. Sementara, Kepala Puskesmas Bayat Wahyu Ciptadi menjelaskan bahwa saat pasien anak Delvi datang, sopir ambulans sedang sakit dan dokter jaga sedang berada di luar. Kita sudah berulang kali, berapa kali Pak pinjam ambulan atau apa gitu, kejadian seperti ini udah berapa kali? Ratusan kali, bukan dalam lagi, bukan kemarin aja. Oh bukan, itu sudah menurunkan mas, jadi problem itu sudah sering. Saya sendiri ngalami. Nanti warga kecewa ya Pak ya? Kecewa sekali. Harus dirujuk rumah sakit. Kecewa berat. Tapi anak-anak ditangani, pasangin kaki dan lain-lain, oksigen, lalu gak lihat, memang sudah. Riwayatnya memang sudah. Dari rumah sudah tidak aneh. Kecamatan sudah biru sudah berbusa. Kita punya tiga, yang satu kita pakai untuk kecamatan untuk barang-barang, atau angkut jenazah. Yang satu untuk penter itu untuk keseling sebenarnya, tapi bisa dipinjam-pinjam itu untuk kegiatan. Biasanya sudah dipinjam sama yang itu. Yang layak rujukan satu. Yang kalau mobil cukup, ya mantri pernya kami yang.